tunggu ya kolaps gue bareng Alshad ya. Solo. Alshad tuh. So, pasti sasori aja lu, tau berani lu. Tadi si Alshad ketakutan di aviary guys. Woi, goyang ini ah. Apanya sih? Aman. Goyang bikin kan, gue yang bikin, gue percaya. Aman, 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 aman. Insya Allah. Ketakutan. Oke. Ini udah lemes banget. Tunggu ya kolaps gue bareng Alshad ya. Solo. Ya, dijaga chip-chip semuanya enggak ada berani maju. Serang chip, maju chip. Kamu dulu, kan. Serang chip, serang chip. Iya. Nah, lo. Nah, lo. Ini udah. Berani. Itu badan aja gede, enggak takut sama merak. Zi. Hei kalian. Enggak mau. Ih. Tuh lihat Jaki mah enggak malu-malu, masa jalu malu-malu. Tuh lihat Jaki mah lihat tuh. Gemoy banget. Ini Jaki. Kak Irfan Junior duduknya nih. Guys, gua lagi di aviary-nya Kak Irfan, lihat. Gokil gede banget. Ini kandang burung kayak udah komplek perumahan tuh enggak sih? Gokil banget. Tuh Kak Irfan di sana lagi nge-vlog, mana sih? Oh, Kak Irfan itu. Ini lihat kandang burung, ya Allah gede banget. Pengen juga punya satu kayak gini, amin. Oh gokil sih. Ini bisa masuknya. Ini burung-burungnya belum dilepasin, masih di karantina gitu. Luar biasa. Guys, kemarin ini kulit gue udah bagus gara-gara salah sunblock, sunscreen. Look at this acne. Tumbuh jerawat baru. Gak beres-beres jadinya. Aduh, kesel banget. Jerawat. Guys, gue lihat sama Kak Irfan nih. Wow. Lagi di Hakim Aviary. Yes. Lihat view-nya, guys. Wow, tinggi banget ini. Gokil sih, udah kayak di gedung. Sunset udah siap juga. Sunset juga udah siap tuh. Oke. Wey, waduh, cakep sekali orange. Gimana mau ngapain di sini, Kak? Kita podcast. Kalau gitu caranya Om Dedi juga kalah ini podcast di atas ini. Gokil, keren banget. Mantap, Pak. Siap, Om ya tunggu ya. Guys, mau lihat burung unta dari atas enggak? Tuh. Burung unta dari atas bentuknya kayak gini, lihat. Pecak banget, lihat. Celengan, celengu, celengan, celengu aja. Duduk, anteng. Gokil. Ya, Viari. Wuih.